Gempa besar M5, 3 guncang Keerom Papua, begini analisis BMKG. Gempa besar dengan kekuatan AM5, 3 mengguncang wilayah Keerom, Papua, Senin 29 Januari 2024 pukul 00.22,32 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5.0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,19 derajat SS, 142,37 derajat BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 201 km arah tenggara Keerom, Papua pada kedalaman 116 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng Australia, ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik terus volt. Lanjutnya, berdasarkan estimasi peta guncangan ShakeMap, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah pegunungan Bintang dengan skala intensitas tinggi MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, tegas Daryono. Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi di Masohi, Maluku Tengah. Pusat gempa berada di darat. Informasi gempa disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui akun Twitternya @infobmkg. Gempa terjadi pada pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat 16 km timur Laut Masohi, Maluku, tulis BMKG. Koordinat gempa berada di 3,16 lintang selatan dan 129,10 bujur timur. Kedalaman gempa berada di 40 km. Gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa dirasakan 3 Ambon, Masohi, Sapurau dan Amahai. Untuk diketahui MMI 3 berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Belum ada laporan terkait adanya korban. Selain itu, belum ada juga laporan terkait adanya kerusakan. Gempa bumi juga mengguncang Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pukul 02.59 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa tercatat magnitudo 4,3. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pusat getaran gempa berjarak 43 km sebelah timur Laut Maluku Barat Daya, dengan kedalaman 10 km. Koordinat gempa di 7.83 lintang selatan dan 128.01 bujur timur.